Hai Sobat Lincah, bertemu lagi nih dengan kami di channel kesayangan kita semua dan dengan YouTube channel. Channel yang membahas tentang traveling, cooking, kuliner, destinasi-destinasi wisata yang sedang hits, hype, dan viral ya. Nah Sobat Lincah, luangkan waktu kalian 3 detik ya untuk menekan tombol subscribe. Kenapa? Biar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika dengan channel ada video baru. Ikutin terus perjalanan kita Sobat Lincah melalui Instagram, YouTube dan juga TikTok Lendangan YouTube channel. Nah, buat kalian yang belum subscribe, yuk buruan di-subscribe. Kenapa? Karena subscribe itu gratis. Dan bagi yang sudah subscribe, enggak bosan-bosannya nih kita ucapkan banyak terima kasih karena berkat dukungan kalian lah Lendangan channel bisa sampai sekarang ini. Nah, Sobat Lencah, perjalanan kita pada episode kali ini juga sangat spesial ya. Kenapa? Karena kita akan mengunjungi salah satu resort unik yaitu Watu Paris dengan konsep rumah kebalik. Rumah kebalik gimana? Jadi memang biasanya kan kalau resort itu tertata dengan rapi. Kalau ini berbeda ya konsepnya tuh beneran kebalik. Jadi rumahnya dibalik-balik gitu, gentengnya di bawah, justru tembok-temboknya yang di atas. Gimana? Penasaran kan? Ikutin terus video kita sampai akhir. Nah Sobat Lencah, sebenarnya alasan utama kita kenapa kita menjatuhkan pilihan di resort Watu Paris ini, salah satunya adalah resort ini tuh deket banget dengan tempat wisata yang akan kami tuju yaitu Obelix Skyview. Dan kita sudah pernah mereview Obelix Skyview-nya Sobat Lincah. Kalian nonton dulu video kami sebelumnya yaitu review tempat wisata Obelix Skyview di mana tempatnya tuh keren banget dan kalian tuh wajib banget datengin tempat wisata itu. Nah, salah duanya adalah karena tempat ini tuh unik, berbeda dengan resort-resort lainnya. Dan untuk perjalanannya sendiri menuju Watu Paris ini, jalannya sudah bagus ya Sobat Lincah. Dan ini ada plang besar Watu Paris warna hijau, kita tinggal belok kiri aja. Dan nanti di tengah perjalanannya, kita akan melewati Obelix Skyview. Jadi kalau Obelix Skyview-nya belok kiri itu yang sebelah kiri tadi, kita lanjut terus karena penginapan kita ada di atas lagi. Jadi nanti kalau kita mau ke Obelix Skyview tuh jatuhnya kita turun lagi ke bawah sih. Dan itu gak jauh Sobat Lencah. Dan sebenarnya tempat wisata yang deket-deket dengan Watu Paris itu bukan hanya Obelix Skyview ya. Ada beberapa tempat wisata yang deket banget dari resort ini. Yang pertama ada Pantai Parangtritis dimana cuman berjarak sekitar kurang lebih 10 menit dari penginapannya. Kedua ada Gumuk Pasir Parangkusung. Nah Gumuk Pasir ini juga gak jauh, cuma 13 menit aja. Kemudian yang ketiga ada Obelix Skyview, di mana berjarak cuma 5 menit aja dari penginapan atau resortnya. Terakhir yang keempat itu ada Bukit Paralayang, yaitu Bukit Paralayang Watu Gunung. Tempatnya cuma 11 menit aja loh dari resortnya. Nah ini kita baru sampai banget di lobby resortnya, di mana kita bisa check-in di jam 2 siang dan check out di jam 11 siang. Dan ini kita proses double check untuk pendaftarannya dulu. Setelah itu kita mau langsung ke kamar kita ya. Untuk lobbynya sendiri itu unik. Selain unik juga luas, view-nya tuh langsung ke pantai kayak gini. Dan ini tuh kalau sunset pasti suka banget sih pemandangannya. Dan ini tuh konsepnya memang rumah kebalik. Jadi kalau kita masuk ke lobbynya itu sebenarnya ada atap tapi dibalik gitu. Nah kayak gini nih, jadi kelihatannya tuh bawahnya tuh kayak meja padahal ini atap dibalik. Setelah itu konsepnya juga ada tempat duduk yang luas dan jendelanya pun kebalik Sobat Lincah. Nih saya tunjukin ya, jendelanya kanan kiri kebalik, harusnya kan fondasinya jendelanya itu ukirannya di atas, ini di bawah. Dan lihat sendiri nih, ada bersusun atap undakan itu kebalik semua. Jadi konsepnya semua bangunan di sini itu kebalik. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya sih enggak, hanya tampak dari luarnya aja yang kebalik. Dan untuk fasilitasnya enggak usah diragukan lagi Sobat Lencah. Ada fasilitas kolam renang dan tempat parkirnya juga luas plus gratis, lalu ada sarapan gratis dan wifi gratis. Untuk kolam renangnya sendiri ini terbuka untuk umum juga ya. Jadi kalau kalian kesini hanya untuk renang juga bisa. Nah Sobat Lencah, ini kita lanjut langsung ke kamarnya. Berhubung memang ini resortnya tuh kayak berbukit gitu, jadi kita ke kamar pun butuh effort menaiki dan menuruni, jadi gak masalah sih. Tapi view-nya keren banget, kita bisa langsung lihat pantai tuh, lihat pantainya keren banget kan.
Nah, udah gak sabar kan? Kita lanjut lagi turun ke bawah karena memang medannya tuh agak bebatuan seperti ini. Jadi kalau buat orang tua, hati-hati aja sobat lincah, tangganya lumayan banyak dan aksesibilitasnya juga ya lumayan ramah lah buat difabel. Fasilitas parkirnya juga ada dan kolam renangnya juga oke. Nah, kita di kamar nomor 4 nih sobat lincah, dan kita langsung masuk aja. Di sini dipandu oleh mbaknya, langsung kita masuk ke kamar kita dan kita mau coba room tour. Oh iya, just for information ya, kita booking 2 kamar tapi yang connecting room. Jadi ini kamar pertama kita. Kita buka aja, ini nuansanya udah nuansa kayu gini ya. Jadi setiap kamar itu dapat 1 kamar mandi. Lalu fasilitasnya di sini view-nya keren banget. Setelah itu ada smart TV, lalu juga ada teko pemanas air beserta kopi, gula, susu dan juga ada pop mie. Di sini tuh free ya, sobat lincah. Jadi kita memang disediakan per kamar, lalu ada AC tentunya. Lalu kamar mandinya itu di sini ada pancurannya, ada pemanas air juga. Dan kita lanjut ke kamar kita berikutnya. Kita agak sedikit naik tangga tadi untuk ke kamar selanjutnya. Dan untuk fasilitasnya hampir sama. Di sini view-nya juga sama ya sobat lincah. Tiap kamar sebenarnya ada kayak mini pool gitu, cuman memang mini poolnya lagi under renovation. Kalau yang mau kolam renang besar juga ada tadi di lantai atas. Nah, tapi kalau tiap kamar memang disediakan mini pool. Lalu ada AC tentunya dan kamar mandi di mana ada pemanas air di dalamnya, ada shower juga, ada wastafel. Lalu ada sampo sabun, disediakan juga 2 pieces handuk tiap kamarnya dan disediakan payung per kamarnya juga. Jadi memang untuk fasilitasnya juga lengkap ya sobat lincah. Ada lemari gantung. Nah, ini dia lemari gantungnya. Dan ini pintunya bisa kebuka dan kalau dibuka tuh bisa lanjut langsung ke area belakangnya. Dan ini kalau kita naik terus itu di atas kamarnya ada atap gitu. Nanti deh besok kita breakfast di atapnya. Nanti kita coba spill-spill kondisi di atas atap ya. Pasti seru banget sambil breakfast, sambil lihat pantai dari atap. Dan pas kita room tour, kondisi kamarnya sih bersih ya sobat lencah. Tisunya lengkap, lalu gelas kopinya juga bersih. Setelah itu kita coba turun nih tangganya dan kita mau lihat mini poolnya. Sebenarnya masih under renovation jadi belum bisa kita pakai sobat lencah. Dan di kamar nomor 1 pun itu diantaranya ada 1 dispenser di mana ada air panas dan air hangat bisa kita gunakan. Dan di kamar utamanya pun ini ada mini pool juga. Kalau kita buka ini tuh lanjut langsung ke mini pool, cuman memang masih under renovation nih kayak gini. Jadi nanti kalau udah jadi sih pasti lebih keren. Dan view mini poolnya itu langsung ke pantainya sobat lencah. Keren banget kan. Nah, kolam renang yang di luar nanti akan kita review di sore hari ya, saat kita lanjut ke kolam renang yang besarnya. Dan untuk harga per kamarnya, kalau kalian pesan di tiket.com itu kira-kira sekitar 600 ribuan lah ya per kamar sobat lencah. Dan harga bisa sewaktu-waktu berubah ya, tergantung dari pengelolanya. Setelah itu kita lanjut lagi nih, kita penasaran banget pengen naik ke atas tangganya. Ini di atas atapnya itu kayak ada tempat sendiri buat kita duduk-duduk sambil nongkrong. Di sini nih view-nya gak kalah keren sobat lencah. Memang disediakan di atapnya khusus untuk penghuni ya. Jadi view-nya langsung ke pantai. Bahkan kalian bisa melihat dari sini itu jelas banget pantainya. Dan bahkan dari sini kalian bisa lihat langsung ke arah kolam renang utamanya sobat lencah. Dan bangunan yang kebalik itu tuh kelihatan banget dari sini. Sebenarnya ini kalau malam juga keren sih kita duduk di sini. Nanti kita coba besok pagi juga kita breakfast di sini sih. Kita sudah pesan untuk breakfastnya, kita nggak di resto tapi diantar ke kamar dan kita nanti makan di sini. Wah, udaranya seger banget sobat lencah. Apalagi pemandangannya langsung ke pantai laut lepas kayak gini. Wah, keren banget sih view-nya. Subhanallah ya, ini benar-benar sekeren itu. Nah, sambil nunggu malam hari kita nonton Netflix dulu ya di sini sobat lencah, karena memang sudah smart TV dan bisa nonton YouTube juga. Tentunya nontonan dengan channel. Setelah itu kita hidupkan untuk pewangi ruangannya karena memang disediakan pewangi ruangan di sini. Wah, lengkap banget ya. Dan nanti malam kita mau barbecuean sobat lincah karena kita di sini pesan yang include dengan barbecue setnya. Dan yang lebih surprisingly lagi sobat lincah, view pemandangan dari sini tuh
City View Jogja keren banget, apalagi bertabur dengan gemerlapnya lampu-lampu Jogja kota. Wah keren banget sih dari sini, karena ini bukit, jadi kelihatan banget gitu dari sini bertaburan lampu-lampu. Wah nih aku zoom ya, biar kalian bisa langsung lihat. Ini aslinya tuh keren banget sih, kalau kalian kesini kalian wajib ke restonya di malam hari, karena memang view-nya keren. Dan ini saya pesan mie Indomie rebus ya, sebelum barbekyuan, karena memang pengen yang seger-seger aja. Setelah itu baru deh kita barbekyuan Sobat Lenca. Di sini kita diberi seafood set gini, dan juga ada buah-buahan, dan juga ada tomat timun lengkap ya dengan nasinya. Kita bakar-bakar dulu ya Sobat Lenca. Untuk makan malam kali ini kita mau bakar-bakar set seafood, di mana ada cumi, udang, ikan lengkap. Jadi kita tinggal bakar-bakar, makan, dan minumnya pun sudah disediakan. Ini kalau untuk paket kalian bisa include ataupun hanya kamar ya, jadi pilih sendiri sesuai dengan kebutuhan keluarga kita masing-masing. Dan sebenarnya ini tuh lebih praktis sih Sobat Lenca, dengan include dengan barbecue set ini per kamar. Jadi kita gak usah keluar-keluar lagi buat cari makan malam deh. Gimana, lebih praktis kan? Dan selamat pagi Sobat Lenca semua di rumah. Setelah kita makan barbekyuan, tidurnya pulas banget dan bangun-bangun, kita mau breakfast nih. Dan ini suasana pagi hari di restonya ya. Sebenarnya kita bisa pesan kopi hangat sih di sini. Lalu kita bisa putar-putar sedikit keliling-keliling sambil olahraga pagi lah ya. Dan untuk areanya sendiri memang cukup luas sih untuk Watu Paris ini Sobat Lenca. Apalagi kalau yang ke bawah lagi itu tuh, itu banyak banget spot-spot fotonya. Dan kalau yang mau berenang, di sini disediakan kolam renang. Dan itu sepi banget, masih sepi banget kalau pagi. Kita bisa renang bebas, memang bukan air panas sih kolam renangnya, cuman ya cukup luas lah untuk ukuran resort yang ada di tepi pantai Sobat Lenca. Dan sebenarnya Obelix Sea View sendiri kelihatan banget dari resortnya. Nah nanti kita mau nerbangin drone Sobat Lenca biar ngeliat lagi nih view-view keren lagi dari atas. Nah ini adalah salah satu penampakan bangunan utama yang memang tuh bangunannya kelihatan banget kebaliknya. Jadi atapnya tuh di bawah seperti ini, dan semuanya tuh serba terbalik seperti jendela, pintu, dan sebagainya. Wah pokoknya konsepnya unik banget ya. Dan di sini itu kalau pagi kalian bisa sambil olahraga keliling-keliling resortnya, ataupun mau berenang sekaligus menikmati indahnya pemandangan pantai sambil berenang. Wah pokoknya lengkap banget. Yuk kita juga mau renang ya Sobat Lenca. Kita renang dulu. Nah setelah selesai berenang Sobat Lenca, perut kita udah mulai lapar nih. Nah waktunya kita breakfast time. Dan breakfastnya itu seperti janji saya di awal, kita mau breakfastnya di atas rooftopnya. Jadi kita sambil breakfast sambil melihat pemandangan langsung ke pantai. Wah nih paket breakfastnya lengkap ya. Di sini ada minumnya, ada buahnya, dan kalian bisa pilih mau nasi goreng, mau roti bakar, ataupun mau mie goreng. Dan di sini ada juga kopi hangat. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan menunya. Nanti disodorin menu sama pihak hotelnya dan kita bisa milih. Nah ini di sini saya pilih nasi goreng. Dan suami saya ini pilih roti bakar, jadi dia gak makan nasi. Setelah itu kita mulai coba Sobat Lenca untuk breakfast. Dan ada juga yang paket omelet Sobat Lenca, jadi lengkap ya. Dan setelah breakfast ini tuh enak banget sih nasi gorengnya. Jadi kalau kesini recommended untuk breakfastnya. Nah Sobat Lenca, untuk alamat hotelnya sendiri itu ada di area hutan Giri Cahyo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Nah Sobat Lenca, setelah kita menginap di sini, kami rekomendasikan buat kalian yang mau ke daerah Obelix Sea View atau daerah Gunung Kidul, ini tuh recommended banget untuk resortnya. Pertama, mereka itu menyediakan konsep yang unik di sini, beda dengan resort-resort lainnya. Dan yang kedua, ini tuh deket banget dengan tempat-tempat wisata lainnya yang sudah kita bahas di awal. Selain dengan DH Sky View deket, di sini juga deket dengan Obelix Sky View. Dan deket juga dengan Pantai Parangkritis. Pokoknya lengkap banget sih kalau mau wisata di sini. Hanya saja PR-nya tuh cuma satu, memang medannya itu agak berbukit seperti ini ya, jadi agak nanjak untuk jalannya.
Dan tapi itu semua kebayar sih kalau kita sudah sampai resortnya, karena view-nya sekeren itu Sobat Lenca. Oke Sobat Lenca, sampai juga kita di penghujung gimana liputan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua di rumah yang mau liburan bersama keluarga tercinta. Kalian nonton dulu Lendengan Channel. Kenapa? Karena di situ banyak banget loh referensi, rekomendasi tempat-tempat wisata atau kuliner yang lagi hits, hype, dan viral ya. Tentunya di kota-kota yang ingin kalian tuju. Kalian tinggal klik aja playlistnya berdasarkan kota yang akan kalian tuju. Misal kalian mau ke Yogyakarta, kalian tinggal klik aja playlist Yogyakarta. Nah di situ bisa keluar deh tempat wisata, rekomendasi kuliner, bahkan tempat-tempat hits lainnya di area kota yang kalian pilih. Gak bosan-bosan nih ya, kami ucapkan banyak terima kasih buat yang sudah subscribe, karena berkat dukungan kalian lah Lendengan Channel bisa sampai sekarang ini loh. Dan bagi yang belum subscribe setelah nonton video ini, yuk buruan di subscribe. Kenapa? Biar kalian dapatkan notifikasi-notifikasi jika Lendengan Channel mendapatkan atau membuat video-video baru lagi. Nah, buat kalian yang belum, yuk buruan di subscribe. Happy next weekend Sobat Lenca semua di rumah. See you on my next video and bye-bye.